やないしかない正義Oke, teman-teman. So ya, akhirnya Abea update dan ya, ini adalah karakter yang baru diupdate, teman-teman, cuma satu ya. Setelah berapa? Kayaknya udah hampir 2 bulan ya. Apa emang udah 2 bulan? Gua lupa deh. Pokoknya gua terakhir main ini tuh udah sebulanan lebih lah. Dan akhirnya ada update lagi, yaitu salah satu karakter baru, yaitu adalah Might Guy, teman-teman ya. Dan gua bingung, update-nya lama tapi cuma satu karakter gitu ya. Cuma Might Guy doang, udah itu doang. Tapi emang ini unik banget sih. Parah sih, ini uniknya melebihi semua karakter yang ada di ABA, teman-teman ya. Bahkan melebihi kayak Gray, melebihi kayak Akainu gitu-gitu ya. Udah ini udah parah dah. Tapi agak ada kompleksnya juga, teman-teman ya. Ini karakter sedikit kompleks. Kenapa kompleksnya? Kita lihat aja lah. Ayo, let's go. By the way, dia harganya 3.100, dia lebih mahal daripada Pain ya, teman-teman ya. Pain aja harganya udah 2.800 kalau nggak salah ya. Jadi ini Might Guy harganya 3.100, yes, it's quite expensive. Dan katanya akan ada satu karakter lagi yang keluar, tapi gue nggak tahu apaan. Ya, gue nggak tahu. Kayaknya sih, oh ada pak, ada dua pak. Oh ini dia, Rika. Oke, Rika ya. Rika Takanashi ya, under development, belum bisa dibeli nih. Alright. Ya, berarti saat ini update-nya baru ada satu doang ya, si Might Guy doang ya. Ya udah, yuk, let's go. Kita lihat aja langsung, teman-teman ya. Kita langsung aja training, cuy ya. Oke, seperti yang kalian tahu, Might Guy dia punya 8 gates ya, 8 gates of death, teman-teman ya. Kayak ya pokoknya kayak Hachimontoku gitu-gitulah. Nah, jadi di karakternya juga sama, cuy. Ada 8 awakening, bukan awakening sih, apa ya? Kayak 8 mode gitulah. Tapi bisa dibilang awakening juga, teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai dari skill biasa dulu ya. Ini gue lagi nggak dengan posisi tidak ngebuka gate apa-apa, teman-teman. Kalau kalian perhatiin itu di atas ada kayak bar awakening, sama di sebelah kiri kita itu ada bar buat gate, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bar yang di sebelah kiri udah penuh, kita udah bisa ngebuka gate 1. Terus kalau penuh lagi kita bisa buka gate 2. Penuh lagi bisa buka gate 3, teman-teman ya. Tapi setahu gue kalau kita udah bar merahnya udah penuh, kita pencet G, itu kita langsung ke gate ke-6 kayaknya, teman-teman ya. Jadi harusnya sih udah cepet banget gitu, teman-teman ya. Tapi ya agak susah sih jelasin gimana ya. Yaudah kita coba aja, teman-teman ya. Kita naikin dulu bar kita ya. Nah, tuh kalau kalian perhatiin tuh, kalau gue pukul itu bar yang ada di sebelah kiri itu naik ya. Itu naik. Jadi kalau kalian pukul terus gitu kan. Pukul. Nah, tuh naik kan? Ya kan? Langsung aja kita G kalau gitu ya. Ini open gate pertama. By the way, tunggu dulu. Sebelum kita open gate, kita lihat dulu skill-skillnya, teman-teman ya. Ini waktu belum ngebuka gate, skill pertama Nunchaku. Ya, mirip kayak Lancer gitu tapi lebih lama dan lebih gila gitu kan. Sakit banget damage apa itu, Pak, sumpah. Sakit banget sih kalau kena semua, sakit sih. Tapi itu bisa diblok ya, udah jelas lah ya, bisa diblok. Lalu skill kedua Severe Hurricane, ini skill yang gue suka banget. Kenapa? Karena ini ngerusak blok dan dia dari jarak jauh, Pak, kayak gini, Pak. Boom. Kayak gitu ya, itu bisa langsung kalian bisa pakai combo, habis itu kalian bisa nunchaku, kalian bisa langsung dynamic entry kayak gitu tuh ya, dynamic entry kayak gitu. Atau kalian bisa langsung flip kick. Kita flip kick dulu, flip kick kayak gini nih. Flip kick kayak gini. Yap, kayak gitu. Damage-nya 20. Ya, 20 lah, 20, teman-teman ya. Yang dynamic entry kalau enggak salah damage-nya 20-an juga deh. Kita coba. Ya, jadi ini waktu sebelum awakening, sebelum bukan awakening, siapa ya? Sebelum ngebuka gate pertama itu skill-nya kayak gini, teman-teman ya. Dynamic entry itu kayak gitu. Oke, 20 juga sama kan? Terus kita langsung aja buka gate pertama. Boom. Nah, kalau kalian udah buka gate pertama, skill-nya berubah satu, Pak. Yang skill kedua dari yang Severe Hurricane tadi berubah menjadi Primary Lotus. Primary Lotus tuh kayak gini. Yap, dan itu juga sama ngerusak blok dan damage-nya 25 juga, teman-teman ya. It's okay, keren gitu kan. Bisa dipakai buat combo gitu. Kalian kombonya kalau kayak gitu berarti mesti M1 sih. M1 dynamic entry, habis itu kalian Primary Lotus, habis itu kalian flip kick atau kalian bisa langsung nuncaku sih. Oke, kita coba langsung aja gate kedua, teman-teman ya. Gate kedua. Boom. Oke, gate kedua. Kalau kalian perhatiin ini jalannya udah mulai cepet nih, tuh ya kan? Jalannya ada kayak ngebus sedikit sih. Tapi nggak ada skill yang berubah. Gate kedua nggak ada yang berubah. Sama semua. Damage-nya pun sama semua, teman-teman ya. Kalian bisa lihat tuh 20 li. Nggak ada, damage-nya naik, Pak. Ah, really? Damage-nya naik? Sumpah sih, dynamic entry berapa? 20. Oke, flip kick. 20 juga. Iya, oke. Nggak, ya skill-nya sama sih. Nggak berubah sih harusnya ya. Harusnya nggak berubah ya.
Oke, kita langsung aja, Pak. Kita gate ketiga. Nah, ini gate ketiga, teman-teman. Sama, semua sama. Gate ketiga juga masih sama. Damage-nya pun kayaknya masih sama deh. Tuh, 20 juga sama, kan? Lalu primary lotus juga harusnya sama sih. Ya, nggak ada jauh, nggak beda jauh ya. Oke, nah ini kalau kalian perhatiin tuh bar yang di atas yang awakening gue udah penuh tuh ya. Ini kan gue sekarang masih gate keempat ya, gate keempat atau ketiga sih? Aduh, gue lupa, Pak. Keempat kayaknya deh. Ini gate, sekarang gue gate keempat. Nah ini kalau gue pencet G lagi, itu dia akan langsung pindah ke gate keenam, teman-teman. Kenapa? Karena yang awakening gue udah penuh gitu. Awakening yang di atas yang merah ya. Kalau kita G lagi, dia langsung boom, langsung gate enam. Ini gate enam. Dan skillnya berubah. Ada skill yang pertama Asaku Jaku kayak gini. Ini enak, ini sakit banget, gila, kalian bisa langsung combo lagi. Tuh, kalian bisa langsung primary lotus aja kalau kalian mau. Wuh, gila, GG Gaming, so ini karakter sumpah gak bohong. Lalu ada yang skill ketiga juga berubah ya, itu summoning jutsu, teman-teman ya. Ini jadi kayak gini. Boom! Itu sakit banget sumpah, dan itu susah banget buat dihindarin. Dan itu setau gue ngerusak blok deh. Bentar, gue coba ya. Bentar, gue coba. Yang Asaku Jaku deh, Asaku Jaku ngerusak blok ya. Asaku Jaku, oh iya, Asaku Jaku yang ngerusak blok tuh. Asaku Jaku ngerusak blok ya. Primary lotus, ya primary lotus sudah pasti ngerusak blok ya. Dari kalian pertama kali buka gate juga itu udah ngebuka, udah ngerusak blok. Summoning jutsu. Yap, ngerusak blok juga. Gila sih. Semua skill yang ngerusak blok anjir kalau kalian udah gate ke-6 anjir gak ngotak kecuali flip kick deh. Flip kick kagak. Flip kick kagak. Oke, flip kick kagak ya. Tapi damage-nya naik. Enggak ding, damage-nya juga sama. Oke. Gate ke-7. Gate ke-7 ada skill lagi yang berubah. Hirudora, teman-teman ya, di mana ini sakit banget dan ini ngerusak blok tau gua. Coba kita coba. Hirudora! Gila. Coba summoning jutsu. Mental lu. Itu ngerusak blok apa kagak sih? Kayaknya enggak deh. Summoning jutsu kayaknya enggak ngerusak blok deh. Enggak tahu lah gue ya. Kita coba aja. Asaku Jaku. Jir. Kita coba Hirudora ya. Dari dia berapa segitu kan? Kita coba Hirudora, oke. Okay. Hirudora! Oke. Enggak kan? Hirudora ternyata enggak terlalu sakit sih. Emang rada ribet anjir. Udah kita awakening lagi deh. Langsung get ke 6 nih itu ya. Dan itu kalian perhatiin nih, lari kita kenceng banget, Pak. Sumpah lari kita kenceng banget, gabung. Lari kita kenceng, pukulan kita juga harusnya lebih sakit sih. Enggak ya? Oh, get. Udah mulai get ke-8 kayaknya pukulan kita lebih sakit. Oke. It's okay. Coba kita buka get ke-7 dulu. Buka get ke-7, boom. Kita coba Hirudora sekali lagi ya. Damage-nya berapa Hirudora nih yang baru nih? Hirudora! 50, teman-teman. Gila, Pak, sakit banget anjir. Bentar gue pengen coba summoning jutsu nih, ngerusak blok apa enggak? Harusnya sih ngerusak blok ya. Oh, enggak ya? Oke, summoning jutsu nggak ngerusak blok, teman-teman, berarti bener ya. Oke, bentar, gue open gate ke-8 dulu, soalnya ntar awakening-nya keburu habis. Oke, gate ke-8, Pak. Gila. Evening Elephant. Gila. Ini skill OP moment, guys. Gila, damage sakit banget itu. Damage sakit banget, cuma nggak bohong. Lalu Hirudora juga sama. Asaku Jaku juga sama. Jir sih, ini kalau kalian udah awaken, udah unstoppable, anjir, kalian sumpah. Bener-bener unstoppable, guys, nggak bohong. Oke, okay, let's go skill terakhir Night Guy. Ini skill one hit, teman-teman ya. Skill one hit kalian dan kayak ini sih, kayak one punch man sih, lurus ke depan kayak gini nih. Night Guy. Tapi ingat kalian langsung mati kalau kalian pakai, oke? Okay? Jadi ya harus hati-hati. Itu kalian bisa pakai buat finishing, tapi harusnya kalian nggak butuh-butuh banget sih Night Guy ya. Kecuali kalian terdesak banget gitu kan. Kalau gue sih kayaknya gue nggak akan pakai Night Guy sih. Karena skill-skillnya udah sakit semua gitu anjir, apalagi yang tadi nih, yang apa sih? Yang elephant itu, teman-teman ya. Soalnya itu tuh tembus blok, Pak. Udah bukan ngerusak blok lagi, tembus blok. Kita coba ya. Kalian masih cepet sih kalau pakai Might Guy sih. Gerak kalian masih cepet. Oke. Okay. Kita awaken dulu. Hirudora! Gila, Hirudora sakit banget. Imagine, Pak. Oke. Okay. Get ke-8. Kita coba ya Evening Elephant tapi keblok. Nih, kalau nggak salah dia tembus blok deh. Evening Elephant. Tuh ya kan? Tembus, Pak. Imagine enggak sih? Tembus loh, gila, nggak ngotak anjir. Udah gitu lari kenceng banget lagi. Dan pukulan kalian kayaknya lebih sakit deh. Oh nggak deh, pukulannya sama 4 koma, oke. Okay. Gue kira pukulannya nambah damage gitu kan, ternyata nggak ya. Oke, okay. Hirudora! Asaku Jaku! Anjir, ini buat di combo enak banget sih anjir. Kalian bisa juga naikin ke atas. Night Guy! Kayak gitu juga bisa. Anjir, tapi ya nggak betul perlu banget lah. Oke! Okay. Anjir kayak gitu doang udah 9 menit, Pak. Lama banget ini ya. Emang susah sih ngejelasin ya teman-teman ya. Kalian masih coba sih. Kalian masih coba dan ini worth it sih kayaknya sih. Kita coba ya teman-teman. Kita coba ranked ya. Ini baru pertama kali gue ranked nih. Gue enggak tahu apakah bisa GG apa enggak dan gue enggak yakin gue bakal bisa pakai semua skill sih. Cuman ya udah kita lihat aja, kita coba. Let's go. Alright. Tempatnya juga asik gitu kan. Lawan gue siapa? Luffy kah? Yep. Lawan gue Luffy, teman-teman ya. Oke, ini Luffy yang bahaya nih.
Gua gak demen nih Luffy ini nih. Dia bisa tiba-tiba pistol ya ternyata deh. Tuh kan. Aduh gak kena. Dynamic entry. Flip. Mampus lu kena. Aduh. Dang man. Oke. Gua masih belum terbiasa sih mainnya. Ini kenapa masih ada suara kayak ginian ya? Oh anjir. Severe Hurricane. Dynamic entry. What? Dia kemana dah? Hampir aja. Oke. Hati-hati cuy, hati-hati cuy. Ini kayak gini-gini kadang-kadang ngeselin juga nih. Flip. Mana sini kamu? Turun kau. Au. Mampus lu kena juga. Mampus lu kena juga. Aduh anjir, sakit pak anjir. Sakit. Anjir gak kena. Combo M1. Aduh, ini kalau kalian main kayak main might gitu mesti M1 pak, sumpah pak. Mesti M1 sumpah. Flip kick. Kena gak? Wait, gak kena. Gak kena. Sever Hurricane. Anjir. Makan lo. Mati lo ya. Mantap lo. Gue bisa get. Buka get. Anjir gue lupa buka get. Get pertama. Alright. Tapi gue lebih suka Sever Hurricane sih, sumpah. Kalau buat nge-approach ya, lebih suka Sever Hurricane, jujur aja teman-teman ya. Kalau gak kalian bisa dynamic entry sih buat ngebuka juga. Anjir sakit banget gila. Oh, primary lotus. Mampus lu gila. Flip. Alright, terlalu nafsu. Tapi udah setengah darah dia gila kan? Gila gaming anjir. Ini mad game enak sih tanpa kalian awakening juga sebenarnya udah enak gitu kan. Skill-skillnya tuh udah solid gitu loh anjir. Kalian bisa approach dengan dynamic entry. Tuh, atau kalian bisa langsung tuh. Atau kalian bisa langsung skill yang pertama nih. Ngapain lu sini anjir? Ah, sakit. Wait, gak kena. Flip. Ini kok gak mati anjir? Tiga mati anjir, oke. Mati lu. Kocak, get pertama. Oke. Gimana dia? Jadi kau. Gue pengen primary lotus anjir, sabar, ntar dulu. Kita pakai dynamic entry baru primary lotus teman-teman ya. Deketin dulu, karena primary lotus kan gak bisa diblok kan. Dia rusak blok kan. Flip. Anjir, ngeselin banget sumpah. Dynamic entry, langsung primary lotus pak. Yes, dapat. Mental anjir, gue bisa combo tuh padahal. Dang man. Dang, harusnya gue bisa combo tadi barusan. Get kedua. Alright, the second get. Oh shit man. Don't worry, santuy. Kita bisa dynamic entry. Pelan-pelan aja. Dynamic entry. Skill pertama, mampus lo. Gue juga bisa. Di. Ih, gak jelas banget. What the heck man? Flip moment. Jir. Oke, gue harus buka get. Harus buka get lagi sih. Atau gue tunggu sampai awakening dulu maybe. Atau gue bisa langsung dynamic entry. Primary lotus. Gak kena. Oke, blok dulu. Oke, get. Oke, opening get again. Hidden lotus. Mati anjir. Gak apa, gue awaken. Gue bisa awaken pak. Gue bisa awaken. Sama-sama ya, gue bisa awaken. Mati sih dia nih kayaknya. Gue bisa awaken. I will awaken man. Bye Nani. Gue baru. Alright. Kenapa dia kabur anjir? What? Gak jelas dah lah. Next match. Please don't use might guy. Belum apa-apa udah please don't use might guy. Well, I'm sorry man. I'm gonna use might guy. Too bad. I'm gonna use might guy. Let's go. Kata dia nge-lag sih. Gue juga nge-lag sih. Waduh loh ini beginian dong. Langsung aja lah anjir. Mampus lo. Oke. Udah kena damage tuh. Gak kena ding. Oke. Gak kena, oke. Rusak. Block please. Anjir dia terbang dong. Imagine guys. What? No. No. Flip. Oke. Nuncaku momen kabur. Apa nih Gerundayu anjir? What the fuck man? Kabur. Awas ngeblok. Dia pakai ininya lagi anjir. Oke, darah gue udah lebih kecil dari dia sih. Anjir lah. Lihat apa cuma mainnya nih Gerundayu mulu anjir. Anjir gak jelas. Ngapain lu anjir? Kena lu. What? No. Anjir lah, sumpah kesel banget gue sama Joseph. Sumpah, Joseph Dajul. Sini kau Joseph. I'm gonna kill you, man. Ini Gerundayu mulanya. Kena lu. What the heck? Oh, ngadu kita. Ngadu sih nuncaku sama lu. Makan tuh flip.
ini sumpah skill yang flip susah banget dipakai pak. Abong, anjir. Sini lu, gue langsung aja Sever Hurricane lah. Sever Hurricane, dang, ih nggak kena, 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 nggak kena. Apa lu? Blok, 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 blok. Jangan sampai kena, kena ininya lagi, jangan sampai kena lagi. Oke, blok, nggak. Lucu banget anjir. Sever Hurricane, gak kena, anjir lah. Flip moment, mampus lu. Makan tuh flip moment gua. Ini deketin gua lu. Anjir ini susah nih, lawan Joseph nih. Ini Gurundayo anjir dia. Kabur, ih untung gua jauh. Untung gua jauh, ih untung gua jauh. Sever Hurricane, aduh gak hancur lagi anjir. Dang, Joseph sini lu. Come here you Joseph, come here. Come here, sumpah gua takut banget pakan itu lagi. Nih ini Gurundayo, di Ih, gue DC-kah? Gue DC-kah? Dynamic Entry! Gue pengen deketin susah gitu. Tapi gue takut juga anjir kalau mau ngedeketin Sever Hurricane. Sever Hurricane gimana sih makanya anjir? Bentar. Oke. Flip! Blok! Wait, gak kena. Mampus lo. Mampus! Gue duluan! Mampus gue duluan! Mampus gue duluan! Mampus gue duluan! Makan tuh ya. Kena duluan lo ya. Kena duluan lo. Anjir lah. Alright, block, block, block. Jangan sampai kena, jangan sampai kena. Waduh, ini sama-sama udah sama-sama ngeblok nih dua-duanya teman-teman nih. Sama-sama ngeblok nih, tuh kan. Sama-sama ngeblok nih. Block. Ah, shit man. Dynamic. Ah. Dynamic, dynamic, dynamic. Sever Hurricane. Mampus. Mati lu anjir. Mati lu anjir, mau kemana lu, ha? Ding, ding. Oh, no, 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 no. Shit man. Dang, apaan sih ini orang aja? What the heck? How can I lose against this guy, man? How? How? What the heck? How? Mainnya di atas mulu lagi, apaan sih? Ih. Anjir, sumpah gue takut banget kena fine-nya. Sumpah gak, udah gak ada fine. Mampus lu, anjir gak kena. Dang. Flip moment. Kabur, nih Gurundayo. Gitu-gitu nih Gurundayo. Nih Gurundayo gitu-gitu sini lo. Ini coba sini sini gue Sever Hurricane lagi sini keluarin fine lo. Gue takut kena fine-nya sumpah gue blok dulu lah sampai dia pakai fine. Oke. Mampus lo pecah. Dynamic Entry. Mampus mati meninggal lo sana lo. Alright, goodbye. Get pertama. Oke, gue bisa Primary Lotus sekarang mati lo ya. Shit man, Primary Lotus. No, aja sakit banget itu gila. Primary Lotus. Flip moment. Anjir Primary Lotus gua kena. Imagine gak sih? Alright. Nih Gurundayo lagi. Anjir lawan Joseph susah lo, sumpah lo. Lawan Joseph tuh susah lo. Hit and run anjir Joseph ini. Kalau enggak kena fan dia pasti kabur, lihat deh. Kalau enggak kena fan dia kabur pasti anjir. Gua cuma bisa Dynamic Entry doang. Mampus lu kena. Di. Nuncaku gue gak kena anjir. Apaan sih? Mampus lu kena nuncaku gue. Flip moment. Oke, gue bentar lagi bisa awaken pak. Bentar lagi bisa awaken. Kita awaken langsung ke gate 6 ya. Gate 6 mati dia. Gue bisa Hero Dora pak. Dynamic Entry. Makan tuh Dynamic Entry gue. Sini lu. Wah anjir. Primary Lotus. Anjir gak kena lagi Primary Lotus gue. Tunggu awaken. Flip. Sini lo. Mampus lo kena. Kena. Dynamic Entry. Oh dang man. Santuy. Gue masih bisa buka gate bentar lagi nih. Gue bisa buka gate nih. Buka gate udah lebih ada ngeboost inilah sedikit teman-teman ya. Duh, gue pengen Primary Lotus gitu anjir. Primary Lotus. Mampus lo kena goblok. Lu bikin bisa kabur gitu. Makan tuh flip gue. Oke. Gue bisa Dynamic Entry. Shit. Awaken. Awaken mampus lu. Awaken Asakujaku. Summoning Jutsu. Goodbye. Okay, you dead man. I'm gonna open my gate again and then you gonna die man. You gonna die, you know that? Oh shit man. Primary Lotus Asakujaku. Summoning Jutsu. Open Gate 7 langsung
Herodora. Anjir, Herodora auto aim, Pak. Herodora auto aim, anjir. Anjir, ah, gua mati lah. Gua anjir, what the fuck, man? How in the heck? Anjir, dia hoki banget sih. Hoki banget, anjir, dia bisa awaken gak sih? Dia bisa awaken gak sih? Dynamic entry. Flip. Oke. Gak kena. Saber Hurricane. Mampus tuh Saber Hurricane gua. Mampus. You dead man. Ah, dynamic entry. Anjir, dia mati sih. Open gate 1. Alright, you're dead man. You're dead man. Kabur di sembunyi anjir. Sembunyi anjir di. Sembunyi di. Runner di kayak Logan anjir, runner di. Anjir. Ah, mati lu sana, cuk. Akhirnya. GG. GG. Anjir. Good match. Anjir, keren. Oke, lanjut. Next match. Alright, lawan gue Itachi, teman-teman. Last match ya. Lawannya Itachi, langsung aja dynamic. Apain sih gue lompat mulu, anjir. Gue kebiasaan, sumpah. Lompat dulu kalau mau dynamic entry. Soalnya gue takut, anjir. Sabar, santai dulu aja. Santuy. Itachi masih bisa pakai shuriken, Pak. Hati-hati. Dia pakai pasif shuriken kah? Dia nggak ngapain sih, anjir. Oke. Oke. Flip. Oke, blok. Aduh, gua rada nge-lag, guys. Kena. Kena lu. Panjir. Anda to. Makan nih shuriken. Dynamic entry. Ah, susah banget anjir Itachi nih. Flip. Oke, kabur. Oh shit, man. That shuriken is so hurt, man. Damn, susah nih lawan Itachi nih. It's hard lawan Itachi, susah nih. Oh, I'll try. Oke, I'll try. Dia mainnya hati-hati banget lagi anjir. Gue cuma bisa ngedeketin pakai Saber Hurricane doang sih. Saber Hurricane. Itu pun gak kena gitu kan. Anjir, imagine gak sih. Dynamic entry. Gue nge-lag sih, guys. Anjir. Flip. Ah, shurikennya sakit banget anjir. Shurikennya curang. Dia bisa langsung pakai shuriken kayak gitu. Open gate pertama. Gue bisa Primary Lotus. Oke, bisa Primary Lotus. What? Gak kena. Nunchaku moment. Sini lu. Mampus lu. Ah, anjir lah. Dynamic entry. Dang man. Gue pengen Primary Lotus, sumpah. Flip kick. Awas. Dang, ini Itachi ngeselin banget, sumpah. Ini lo. Kabur mu. Apaan sih? Kenapa orang-orang semua mainnya kabur-kabur gitu, anjir? Primary Lotus. Lihat gak sih? Ini kenapa gue malas banget lawan Itachi, tau gak? Karena udah saking terlalu ini apa sih, terlalu easy gitu pakai Itachi anjir. Tinggal pakai genjutsu terus udah anjir, apaan sih? Runner lagi, lihat. Runner gimana coba dia runner begini? Flip kick. Kena lu jarak jauh, kena. Mampus lu anjir. Dynamic entry. Mesti gua force anjir, sumpah mesti di force, guys. Kita mesti mau enggak mau mesti deketin gitu kan. Gimana coba deketinnya anjir? Anjir, susah, Pak. Susah sih ini kalau Itachi ini susah banget, apalagi orangnya kayak gini nih. Flip kick. Oke. Dynamic entry. Kena lu. Anjir. Dang. Anjir. Saber Hurricane. Sini gak lo anjir. Anjir, sumpah susah banget. Gue males banget lawan Itachi kayak gini, Pak. Gue males banget, gak bohong, guys. Gue males banget lawan Itachi kayak begini. Kabur-kaburan, lihat look. Hit and run, anjir. Gue blok terus aja lah, anjir. Bodoh, mau gimana coba? Gimana gak deketin ya? Dia kabur-kabur mulu, anjir. Anjir. Mampus lu, anjir. Makan tuh. Anjir. Kalah sih ini gue. Ya, I'm gonna lose this one, man. Males banget gue ngelawan Itachi. I hate Itachi, man. Saber Hurricane. Mati lu anjing. Akhirnya mati juga dia satu kali. Oh, tapi tetap susah sih. Gak bisa menang sih gue anjir. How in the heck am I gonna win, man? Susah sih ini. Aduh anjir. Flip kick. Dynamic entry. Mana coba dynamic entry gue anjir. Imagine gak sih. Curang anjir Itachi.
dia bisa genjutsu waktu gue lagi ngeblok, anjir ngeselin banget dah. Terus gimana gue kalau nggak ngeblok dia pakai shuriken, kalau gue ngeblok dia pakai genjutsu, how in the heck am I gonna do this man? Flip, kabur mulu lo anjir, kabur mulu ya kamu ya, kabur mulu anda ya, anjir, wait, gak kena. Dynamic entry, super hurricane, oh, wah anjir orang flip kick, mana dia, anjir dia pakai genjutsu dong, lihat gak sih, susah, males gak sih lawan kayak gini, get one. Males anjir lawannya sumpah. Kemana coba dynamic entry gue anjir. Blok dulu. Dia pinter aja, gak asal main shuriken tau gak sih. Dang, I'm gonna die man. Shit man, I'm dead. Kita kalah, we dead. GG, ini GG sih. Ini GG sih anjir. Ke counter banget pak, gak bohong. Ke counter, gak bisa ini. Ke counter, udah kita mestinya mainnya jarak dekat gitu kan. Terus dia gak counter banget jarak dekat, gimana dah. Dia tinggal pakai genjutsu, gak bisa diblok anjir, genjutsu gimana anjir. Cara ngeblok genjutsu gimana, kabur mulu, liat gak sih. Hah? Sini lu. Imagine gak sih, imagine gimana cara ngebloknya itu anjir, dynamic entry. Wait, gak kena. Oke, gua gak tahu sih masih bisa menang apa enggak ini. Gua rasa enggak ya, susah banget sih, sumpah. Dang, mainnya runner, liat gak, runner banget, gak bohong. Runner banget anjir. Dia tuh nungguin genjutsu tau gak sih, gue tahu anjir dia nungguin genjutsu. Dajul emang orangnya. Makan tuh Saber Hurricane. Mana dynamic entry gak jelas sih, kadang-kadang kena kadang-kadang enggak. Genjutsu, dia bakal genjutsu gen. Lihat gak sih. Kena lu anjing. Gak jelas banget anjir, apaan sih. Flip dynamic entry. Saber Hurricane. Wah susah sih, ini susah sih. I'm not gonna win man, kecuali gue bisa awaken sih. Gak mampus, gak kena lu, mampus. Mampus lu. Akan tuh Shuriken hina lu ya. Lu pikir lu bisa ngalahin gue. Bisa sih anjir, bisa sih. Kalah nih gue nih anjir. Tercounter moment guys. Makan tuh anjir. Ih kena. Bodoh amat. Gue cicil anjir. Dia pasti pake genjutsu. Genjutsu. Tidak. Flip kick. Makan lu anjing. Makan lu, mampus cu. Awaken moment. Get 6. You gonna die man. Summoning jutsu. Goblok. Gua kemana anjing. Goblok anjing, bisa kayak gitu cok. Anjir. Oke. Asaku jaku Primary Lotus. Ih kemarin. Dia awaken. Oke. Flip kick. Get 7. Hirudora. Summoning jutsu. Sini kau. Gua asaku jaku lu cok. Asaku jaku. Anjir dia kemana dah. Anjir dia bisa berlindung gitu pak. Anjir gua kebakaran dulu pak. Dang I hate Amaterasu anjir. What the fuck man. Sini kamu flip kick. Hirudora. Mati gak lu. Mampus lu mati anjir. Dia bisa kalah sih. You gotta die man. Sama ninjutsu. Gua bisa wakan gak. Get 7. Get 8. You dead man. Night guy. GG. Kamu sama mati anjir. But I win man. Imagine gak sih, I win. Pakai night guy. Anjir gila, night guy emang gigi banget, gak bohong. GG, akhirnya menang guys. Oke, ya itu aja video kita kali ini teman-teman. Gigi banget sumpah. It's so cool man, night guy so cool. Tapi emang rada rumit sih, pakai rada rumit ya. Tapi kalau kalian udah bisa awaken, apalagi sampai ke get 6, get 7, get 8 itu udah otomatis pasti menang sih teman-teman. Seperti yang kalian lihat barusan ya. Kita lawan Itachi susah payah, tapi begitu udah nyampe get 6, get 7, itu get 8 udah mati, dia meninggal anjir, gak bisa apa-apa sumpah. Udah pakai Hirudora, pakai summoning jutsu itu udah susah banget di block gitu. Padahal summoning jutsu bisa di block loh. Harusnya dia ngeblok tuh dia tadi, tapi dia gak ngeblok anjir. Terus udah terakhir tinggal night guy, kelar deh. Oke, teman-teman ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak subscribe apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.